Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Kancil Persia. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan bagikan ID rumah dekorasi ini guys. Dekorasi di atas loteng rumahnya grill ya. Oke guys, kita langsung aja kunjungin guys. Ini ada dekorasi loteng ala Korea teman-teman. Nah, di sini aku ajak si boy guys. Ini punyanya Maura, cute ya guys ya. Oke, lokasinya udah pasti di atas loteng rumahnya Rina guys ya. Kita langsung aja teman-teman, langsung lihat nih. Oke, di sini tangganya guys. Tangganya udah aku buka tadi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman dekorasinya nih. Wah, bagus banget ya teman-teman. Oke, di sini ada tempat nonton TV teman-teman. Dan ini ada AC-nya guys. Tapi dia dekorasinya cuma setengah aja ya guys ya. Sebelah sananya nggak didekorasi sama dia guys. Oke, di sini ada tempat duduk nih. Ini baju-bajunya Rina guys sama sepatunya nih. Kita ke sini teman-teman. Oke, di sini ada tempat duduk lagi nih. Ini tempat nonton TV-nya di mana guys? Seharusnya di sini dikasih TV ya guys ya. Ini TV-nya malah di sini teman-teman. Malah di kamarnya dia guys. Dan ini jendelanya juga ditutup sama dia teman-teman. Oke, dekorasinya tapi bagus ya guys teman-teman. Ini banyak hiasan-hiasan gitu dan juga dikasih pohon-pohon sama dia guys. Oke, jangan lupa kalian kunjungi nih. Kita lanjut ke ID selanjutnya guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Ini ada dekorasi loteng lagi ya teman-teman. Ini buatannya Linda teman-teman. Kita langsung aja lihat guys. Oke, ini dia dekorasinya teman-teman. Oh, di sini ada meja makan guys sama dapurnya Rina nih. Wah, makanannya banyak banget teman-teman. Udah dibikinin sama dia guys, ada ayam nih. Oke, kita lihat nih di sebelah sininya teman-teman. Nah, di sini ada tempat nonton TV. Oke, kamarnya juga di sini guys. Jadi Rina udah punya kamar nih di loteng ini teman-teman. Nah, di sini ada meja belajar ya guys ya. Dan aku lanjut lagi nih guys. Ini ada buatannya Sally official teman-teman. Nah, di sini dia bikin dekorasi rumah Rina juga guys. Oke, di belakangnya sini, di sini ada tempat duduk teman-teman. Kita bisa santai-santai di sini guys. Nah, coba kita lihat di bagian depannya guys. Di bagian depannya begini ya teman-teman. Kita masuk ke dalam rumahnya nih guys. Oke, di sini di bagian tengahnya ini ditambahin sama dia tempat nonton TV teman-teman. Dan di sebelah sini kamarnya guys, kamarnya juga didekorasi ya. Ini di bagian dapurnya juga ada dekorasi teman-teman. Ini ada tempat belajar Rina nih. Oke, bagus banget, kita lihat ke bagian lotengnya guys. Di kamarnya Rina dekorasi nggak nih? Wah, di dekorasi juga teman-teman. Ditambahin lampu-lampu ya guys ya. Nah, kita lihat bagian atasnya guys. Nah, ini di bagian lotengnya teman-teman. Ada piano, ini Rina nih tidurnya di sini guys. Sini ada tempat, oh ada ini guys, PC gaming ya teman-teman. Oke, di sini ada tempat duduk teman-teman. Dan dikasih lampu-lampu sama dia guys. Ada hiasan juga nih. Oke, ini bagus juga menurut aku teman-teman. Kalian bisa kunjungin ya. Oke teman-teman, aku lanjut lagi nih guys. Ini ada dekorasi rumah Rina lagi teman-teman. Dan ini buatannya Lulu animasi teman-teman. Kita langsung aja naik ke atasnya ini guys ya. Nah, ini dia guys dekorasi lotengnya teman-teman. Di sini ada PC gaming teman-teman. Dan ini kamar mandinya guys. Oke, kamar mandinya bagus banget ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian sini guys. Di sini ada meja makan nih. Dan ini dapurnya guys di bagian atas ya. Jadi kalian gak usah ke bawah lagi teman-teman. Oke, ini bagian tempat nonton TV ya teman-teman. Dan di sini juga ada buku-buku gitu guys, buat baca-baca buku ya. Wah, di sini kayak ada balkonnya gitu guys,
Padahal di sini masih kaca ya, teman-teman. Tuh. Oke, bagus banget nih, guys ya. Kita lihat kamarnya, guys. Nah, ini dia dekorasi kamarnya, teman-teman. Bagus banget nih, teman-teman. Ada lemari bajunya juga, guys ya. Oke, kita langsung aja kunjungin ID yang selanjutnya, guys. Jangan lupa kasih like ya, teman-teman. Oke, teman-teman, aku lanjut lagi nih, guys. Ini ada dekorasi atas loteng rumah Rina nih, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk nih, guys. Kita lihat dekorasinya, teman-teman. Wah, dikasih pintu sama dia, guys. Ini warnanya merah ya, teman-teman. Oke, di sini ada meja makan. Oh, ini dapurnya dia, guys. Wah, makanannya banyak juga nih, teman-teman. Tuh, nasi boxnya banyak ya, guys ya. Dan ini kamar mandinya, guys. Bisa ditutup nih. Ini bisa ditutup, bisa dibuka, guys ya. Kita lihat ke sebelah sini, teman-teman. Oke, di sini ada meja gitu, guys, buat santai-santai nih. Dan di sini, guys, ada baju-bajunya dia nih ya. Wah, baju-bajunya bagus banget, teman-teman. Warna-warni, guys. Tuh ya, digantung-gantung sama dia, teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian sini, guys. Ada tempat. Oh, ini tempat main dede bayi ya, teman-teman. Nah, di sini ada mainan-mainan dia juga nih, guys. Koleksi mainannya ya. Banyak banget, teman-teman. Sini ada kamarnya dia, guys. Oke, kita bisa tiduran nih. Ada TV-nya juga nih, guys, ya, di tengah-tengah nih. Jangan lupa kalian kunjungi nih, ID-nya bagus, teman-teman. Dan aku lanjut lagi nih, guys. Kita kunjungin dekorasinya Kak Purple Grill nih, teman-teman. Kita langsung aja naik ke lotengnya ya, teman-teman. Oh, di bawahnya nggak didekorasi, guys. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini dia, teman-teman, di bagian lotengnya, teman-teman. Di sini ada dapurnya dia nih, guys. Oke, bagus banget nih. Nah, ini ada tempat buat cuci muka ya, teman-teman. Dan di sini ada kamar mandinya, guys. Kamar mandinya bagus banget nih, teman-teman. Kita ke sini, guys. Ini meja makan mungkin ya, teman-teman. Ya, makannya bagus nih. Dan di sini ada tempat nonton TV, teman-teman. Wah, bagus banget nih, guys ya. Di sini bisa dinyalain gak nih apinya? Oh, bisa, guys. Bisa kita nyalain nih apinya nih. Wah, apinya bisa kita naik nyalain ya, guys ya. Ke bagian sini, guys. Ke bagian kamarnya dia, guys. Nah, ini dia nih kamarnya nih. Oh, ini tempat naruh bajunya dia, guys ya, sama koleksi sepatunya nih. Wah, estetik banget nih, teman-teman. Ini ada tempat belajarnya nih ya. Dan kamarnya Rina ada di sini, teman-teman. Nah, ini dia kamarnya, guys. Wah, ada gitarnya juga nih. Ya, ada TV-nya juga nih. Ada koleksi apa nih, guys? Oh, ada hiasan gitu ya. Oke, dekorasinya bagus banget, teman-teman. Jangan lupa kalian kunjungi nih. Teman-teman, kita lanjut lagi nih, guys, ke dekorasi loteng rumah grill ya. Ini buatannya Milky Putri, guys. Kita langsung aja langsung ke atas, teman-teman. Nah, di sini ada pintunya, guys. Oke, ini dia, guys, dekorasinya bagus juga nih, teman-teman. Di sini ada karpet nih, guys ya. Ini tempat baju-bajunya dia nih. Oh, disekat juga sama dia, teman-teman, di. Oh, bagus banget ya, guys ya. Ini ada lukisan gitu, guys, pajangan nih. Dan di sini ada tempat belajarnya Rina, teman-teman. Ada tempat duduk juga nih. Oke, ini tempat tidurnya Rina ada di sini, guys. Kita bisa nonton TV sambil tiduran, teman-teman. Oke, bagus banget ya, guys ya. Ada lampu-lampu juga sama dia nih dikasih nih. Ini bagus banget warnanya abu-abu putih hitam ya, teman-teman. Oke, yang suka jangan lupa dikunjungi nih, guys. Oke, teman-teman, kita lanjut di part keduanya, guys ya. Jadi cukup sampai di sini aja videonya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman kalian ya. Oke, segitu aja, aku Kancil. Terima kasih, guys. Dan